Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakal share pihol topi ala Korea. So bagi kalian yang penasaran seperti apa videonya, stay tune terus ya. Dan guys, di sini aku udah punya barangnya seperti ini. Ini aku beli 3 topi di 3 toko yang berbeda. Dan aku mau disclaimer dulu, ini gak ada unsur endorse atau apapun itu ya. Nanti kalau kalian mau beli juga, aku bakal cantumin link di description box, jangan lupa dicek. So, mari kita review. Dan guys, ini dia topi yang pertama. Ini aku beli di toko yang namanya cap1023.id dan harganya Rp91.640 ya. So, mari kita unboxing. Tada! Seperti ini dia guys. Jadi, ini aku ambil warnanya yang gold gitu. Kalau kalian mau warna lain, itu banyak banget di tokonya. Kalian bisa cek. Kalau kalian mau seperti ini, ambilnya warna gold ya guys. Dan untuk modelnya sendiri seperti ini, model bucket gitu gak sih? Dan opo-opo Korea banyak banget pakai topi seperti ini ya guys. Menurutku ini bisa dipakai cowok atau cewek ya guys. Kalau di tokonya itu namanya topi nelayan karena mirip-mirip gitu gak sih sama topi nelayan. Tapi ini yang agak lebih cute gitu. Dan untuk depannya kalian bisa lihat di sini ada bordiran gitu. Ini yang timbul ya guys. Jadi bagus banget. Untuk review dasarnya sendiri, ini yang tebal gitu, yang kanvas tapi yang tebal ya guys. Kalian bisa lihat di sini. Untuk jahitannya itu rapi dan dijahit 2 lapis gitu ya. Jadi nggak tipis dan nggak abal-abal yang pastinya. Untuk dalamnya, aku suka banget karena bagus gitu, dilapisin lagi dengan puring seperti ini. Jadi kelihatan mewah banget gitu ya guys. Ada pita seperti ini untuk kalian custom ukurannya. Jadi kalau kalian mau kecilin itu tinggal di serut aja ya seperti ini. Nah untuk gaya-gayaan unfinishnya seperti ini, itu keren banget guys. Aku benar-benar suka deh. Dan warnanya itu benar-benar mewah banget gitu loh guys. Cantik banget. So guys, mari kita try on. Selanjutnya seperti ini. Ini itu namanya topi baret, harganya Rp52.369 ya. Ini modelnya adalah topi uni-uni Korea gitu. So mari kita unboxing. Tada, seperti ini dia guys. Jadi ini warnanya aku ambil creamy white. Dan overall dasarnya itu yang kanvasable gitu ya guys. Jadi enak kan. Kalian bisa lihat di sini, kanvasnya itu yang bertekstur gitu. Ini sumpah warnanya asli cantik banget guys, secantik itu. Aku suka banget sih. Dan dia tuh modelnya kayak gini. Nah, tuh, cute banget gak sih? Benar cantik guys. Pokoknya kalian gak bakal nyesel deh kalau beli topi ini. Nih, liatin ya secara keseluruhannya. Nah, untuk bagian dalamnya seperti ini. Jadi dia bagus itu juga. Dan di sini juga ada seperti pita gitu. Tapi ini kayaknya nggak bisa kalian stretch deh guys. Karena di sini itu ada sesuatu yang kokoh gitu. Topi ya cantik banget sih, aku sesuka itu. Dan kalian bisa lihat di sini modelnya yang mewah serta dasarnya itu yang nggak murahan gitu ya guys. Dan kalau aku disuruh kasih nilai buat topi ini dari 1 sampai 10, aku bakal kasih nilai 10/10 karena sebagus itu ya guys. Kalian gak bakal nyesel beli topi ini, aku jamin. Menurutku, walaupun kalian hijaban, itu bakal tetap cantik kalau pakai topi ya. So, mari kita try on. Dan guys, mari kita lanjutkan ke topi yang terakhir seperti ini. Ini aku ambil warnanya yang pink gitu ya dan model bunga matahari. Harganya Rp63.440 ya. So, mari kita unboxing. Tada, seperti ini dia guys. Jadi ini warnanya benar-benar cantik gitu, warna pink soft. Aku benar-benar suka sih guys, secantik itu. Dan di sini ada motif bunga matahari gitu ya. Dan untuk dasarnya sendiri, ini bukan kanvas ya guys, yang halus lembut gitu. Aku nggak tahu sih nama dasarnya, tapi yang enak dan serta kokoh gitu ya.
Dan ini modelnya seperti topi yang pertama, model bucket gitu ya. Jadi kelihatan cute banget kalau kalian pakai. Dan yang paling aku suka dari topi ini, dia itu memiliki dua motif timbal balik gitu ya guys. Jadi kalian bisa pakai satu topi dengan dua model yang berbeda ya. Seperti ini setelah aku balik, jadi kelihatan kalian punya dua topi gitu. Padahal aslinya kalian cuma punya satu ya guys. Nah ini yang pink tadi, ini yang warna hitam. Cantik banget gak sih? Nah untuk yang Daisy ini dasarnya agak seperti parasut gitu, parasut yang lembut yang agak susah nyerap air. Jadi kalau kalian kehujanan pakai yang Daisy ini ya. So guys, mari kita try on kedua motif bolak-balik dari topi ini. Aku mengenai topi-topi ala Korea. Gimana menurut kalian? Kalau kalian keracunan, komen di bawah ya. Dan sampai di sini video aku pada hari ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen juga, dan yang paling penting subscribe ya, biar aku tambah semangat bikin konten-konten selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.